Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam tani, salam bosan guys. Kali ini Dun Samfruit akan mereview dan membandingkan ya buah legendaris di Indonesia. Itu adalah buah juwet atau jamus atau jamblang. Nanti kita membedakan ini jenis, dua jenis yang ada di Indonesia, yaitu jenis jamblang yang ini dari Thailand, jamblang putih ya. Seperti tadi sudah saya review ya, ini warnanya putih seperti ini Thailand ya. Nanti akan saya bandingkan dengan jamblang yang asli Indonesia, jamblang hitam ya, dan ukurannya juga nanti akan saya bandingkan dan rasanya bagaimana. Nanti ini di tambah lapor juga saya, cuman tambah lapor sudah tembus juga di waktu itu. Kita lihat ribu kali pun lebat buahnya, ini lebat buahnya. Oke, lagi. Nah, ini nanti akan saya bandingkan rasanya dengan jamblang yang ada di Indonesia dan ukurannya bagaimana. Oke, sebelum saya lanjut mereviewnya teman-teman dan membandingkannya, keunggulannya dan kekurangannya masing-masing, jangan lupa kita boleh subscribe, like dan share-nya biar teman-teman seluruh Indonesia atau bahkan saya memiliki berbagai jenis buah-buahan. Lanjut ini ya, ini yang jenis Thailand warna putih. Saya akan petik dulu yang jenis apa namanya tadi, Indonesia ya. Coba sini kita masih di Indonesia fruit ya, ini lah Indonesia fruit. Ada banyak jenis pohon dan yang sudah berbuah. Oke, sini kita kita kan petik ini yang sudah matang.
antara jamblang putih dengan jamblang Indonesia ya. Meskipun ukurannya besar, tapi masih ada rasa sepetnya, apa namanya sepetnya ya? Sepetnya. Jadi kalau betul. Ya gitu aja guys ya. Cukup pendek video ini. Jangan lupa selalu ikuti terus konten-konten dari Nusa Fruit biar kita semangat untuk membuat konten selanjutnya. Gitu aja, terima kasih. Salam tani, salam buletan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.